Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, kita akan bergabung bersama rekan Felmi Laupela dan juru kamera Tommy Pribadi. Felmi, seperti apa kondisi terkini di kawasan Semanggi saat ini, Felmi? Ya, Eliza dan juga pemirsa, kita ketahui bahwa banjir sudah menggenangi beberapa titik yang ada di wilayah Jakarta ini sejak terjadinya curah hujan yang tinggi sejak kemarin, tepatnya pada jelang malam pergantian tahun. Dan sampai saat ini, di mana di tempat atau lokasi kami berada saat ini, yang merupakan tepat di halte Bendungan Hilir, tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, saat ini tepat di belakang saya, ini masih terdapat genangan air. Namun genangan air yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sejak malam tadi, sejak malam pergantian tahun ini tidak sama sekali menyebabkan kemacetan. Terpantau bahwa lalu lintas saat ini masih berjalan cukup lancar. Untuk ke arah Semanggi sendiri masih terpantau dengan lancar, meskipun di sini memang tadi bahkan sampai dengan saat ini terlihat di belakang saya atau di layar monitor yang bisa Anda saksikan bahwa beberapa petugas ini terus membantu untuk jikalau memang ada nantinya genangan air yang tersumbat begitu, akan ada petugas kebersihan yang siap atau untuk mengantisipasi jikalau terjadi adanya sumbatan atau genangan air yang nantinya dapat menyebabkan kemacetan. Namun dipastikan sampai dengan saat ini lalu lintas masih berjalan dengan lancar, dan sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini memang merupakan hari libur atau peringatan hari tahun baru begitu 2020 1 Januari. Hal itu juga yang menyebabkan memang untuk lalu lintas sendiri tidak terlalu ramai, masih terlihat kendaraan beberapa yang melalui jalan atau lalu lintas yang ada di sekitar sini, namun tidak terdapat kepadatan atau kemacetan yang berarti dikarenakan hari ini juga merupakan hari libur. Namun kalau memang dibandingkan dengan hari-hari biasa, ini tentunya tidak akan sebanding dengan apa yang terjadi hari ini, bahwa memang salah satu kawasan yang kami berada saat ini merupakan kawasan yang padat lalu lintas. Namun dipastikan sampai dengan saat ini lalu lintas masih berjalan dengan lancar. Eliza. Felmi, sejauh pantauan Anda, sudah adakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi tadi genangan air yang masih saja terjadi di daerah di dekat halte Bendungan Hilir itu? Ya, jika dibandingkan dengan kemarin jelang malam pergantian tahun, memang ini untuk genangan air sendiri sudah tidak sepadat atau volumenya sudah tidak sepadat yang terjadi pada malam hari tadi, di mana kita tahu bahwa memang curah hujan yang tinggi ini sudah terjadi sejak kemarin dan memang menyebabkan genangan air bahkan sampai dengan banjir di beberapa titik di wilayah Jakarta. Namun ada pun upaya dari beberapa petugas kebersihan di sini yang kemudian juga akhirnya membantu untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau genangan air yang berlebihan. Jika dibandingkan dengan malam tadi, dipastikan bahwa genangan air ini hanya sebatas betis orang dewasa begitu, tidak terlalu terjadi genangan yang berarti, sehingga Bapak dipastikan bahwa lalu lintas masih berjalan dengan lancar. Dan Eliza dan juga pemirsa, kami akan tunjukkan beberapa kondisi bagaimana sebenarnya situasi terkini lalu lintas dan juga kondisi seperti apa genangan atau banjir yang terjadi di kawasan, tepatnya di halte Transjakarta Bendungan Hilir di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, bisa digambarkan sedikit bahwa saat ini ada, kalau bisa Anda lihat, sejumlah petugas kebersihan yang memang masih standby di situ mengantisipasi untuk genangan air sendiri. Dipastikan bahwa satu sisi di dekat kami berdiri saat ini memang genangannya lebih besar dibandingkan dengan beberapa meter dari kami berdiri. Memang ini genangan airnya tidak rata begitu, hanya di bagian sisi kiri kami berdiri saat ini yang memang genangan airnya cukup dalam begitu karena terjadi penyumbatan, dan juga memang lebar dari jalan ini di sisi kiri kami memang lebih sempit jika dibandingkan dengan jalur masuk cepat yang ada di sisi kanan kami berdiri, sehingga untuk petugas kebersihan ini masih terus mengantisipasi jikalau memang nanti terjadinya sumbatan yang lebih besar lagi sehingga menyebabkan banjir yang lebih besar di sisi kiri dari jalan menuju ke Plaza Semanggi atau ke kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk masyarakat tentunya agar lebih berhati-hati begitu, meskipun ini merupakan hari libur atau memang kawasan ini yang biasanya padat lalu lintas, namun hari ini tidak terjadi kepadatan karena hari libur. Dipastikan untuk tetap berhati-hati untuk melalui beberapa titik yang terjadi genangan banjir, khususnya untuk di daerah Semanggi sendiri terdapat di halte Bendungan Hilir atau Benhil, Jakarta Selatan. Dan saat ini terlihat bahwa masih ada sejumlah petugas kebersihan sekali lagi yang masih terus berdiri atau standby untuk antisipasi jikalau nanti terjadinya genangan air yang lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Eliza. Ya, saya melihat di belakang Anda ada dua petugas tim kuning dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi apakah memang tim-tim ini sudah diterjunkan? Biasanya ada tim kuning dan oranye. Dan bagaimana? Apakah di sana ada petugas kepolisian juga yang sudah datang atau seperti apa kondisinya, Felmi? Ya, sejauh dari pantauan kami memang ini baru terlihat beberapa petugas, khususnya untuk petugas kebersihan sendiri yang memang sudah dari beberapa jam sejak pagi tadi ini standby di sini karena melihat adanya kondisi yang memang tidak memungkinkan nantinya atau berpotensi banjir nantinya sehingga sulit untuk dilalui atau dilewati kendaraan. Namun untuk petugas kepolisian sendiri sampai dengan saat ini dipastikan kami sama sekali belum melihat apakah memang sejak malam pergantian tahun memang ada beberapa titik yang juga diawasi langsung oleh beberapa petugas kepolisian. Namun untuk titik di sini kami pastikan hanya ada petugas kebersihan atau mereka yang mengantisipasi jikalau terjadinya genangan ataupun lumpur yang padat nantinya untuk sulit dilewati kendaraan, mereka sudah standby di sini. Namun untuk petugas kepolisian, khususnya untuk polisi lalu lintas dipastikan memang tidak ada di sekitar kawasan banjir atau tepatnya genangan air yang terjadi di kawasan halte Transjakarta Bendungan Hilir, tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Eliza. Baik Felmi, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Felmi Laupela dan juru kamera Tommy Pribadi melaporkan langsung dari kawasan Semanggi.